Halo kawan, kembali lagi dengan saya Hiron, tentunya di channel Hiron Lalo. Kali ini saya ingin membuat konten tutorial gimana caranya mengambil uang di ATM tanpa menggunakan kartu ATM. Kebetulan kartu ATM saya barusan ketelan dan saya ke customer service BRI minta membuatkan kartu ATM baru, tapi di sana katanya stok kartu ATM lagi kosong. Jadi mereka menyarankan untuk mendaftar aplikasi BRIMO agar bisa menarik uang di ATM. Untuk mendaftarkan aplikasi BRIMO, yang perlu kita siapkan yaitu buku tabungan sama KTP. Dan untuk mendaftarnya itu kita harus ke customer service BRI, tidak bisa kita mendaftar sendiri di aplikasi karena kita harus dapatkan nomor ATM untuk mengisi di form aplikasi BRIMO. Untuk mendapatkan nomor ATM kita harus ke customer service BRI kawan. Nah, setelah itu baru kita bisa daftar ngisi nama, tanggal lahir, nomor NIK, nomor KTP, lalu nama ibu kandung. Setelah itu kita foto video selfie sama foto selfie, pegang KTP, lalu masukkan nomor HP sama email. Nanti setelah itu kita dapat verifikasi, lalu kita dapat juga password sama username. Setelah itu baru kita ke ATM dan mengambil uang di ATM menggunakan aplikasi BRIMO. Oke, ikuti terus video saya, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengambil uang di ATM menggunakan aplikasi BRIMO. Oke, sebelum kita ke ATM, jangan lupa kawan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya biar saya lebih semangat membuat konten-konten tutorial. Sekarang kita ke aplikasi BRIMO, lalu kita login. Lalu sekarang kita mau tarik tunai ya. Oke, kita masukkan ke menu tarik tunai. Lalu kita pilih nominal berapa yang mau ditarik. Misalnya 100. Oke. 100, lanjutkan. Nah, ini langsung kita konfirmasi. Masukkan PIN. Bilang oke. Oke. Sekarang kita dapat kode penarikan uang. Ini kodenya ini. Oke. Lanjut ke ATM. Nanti kita masukkan kode yang diberikan aplikasi BRIMO tadi. Oke kawan.
Sekarang kita sudah di ATM BRI. Sekarang kita mau melakukan transaksi tanpa kartu ATM. Oke, langsung saja. Ini kita tanpa kartu ATM pencet. Ini ada tulisan tadi tanpa kartu ATM. Langsung masuk Indonesia. Pencet Indonesia. Langsung pilih penarikan tunai. Langsung tarik tunai tanpa kartu, masukkan kode akses Anda. Oke. Sekarang kita masukkan kode akses yang tadi 947495. Lalu tekan benar. Silakan masukkan nomor handphone. Oke, masukkan nomor handphone 082 5490 2497. Oke. Sekarang tarik uangnya kawan. Oke, sekian tutorial pengambilan uang tanpa kartu ATM. Terima kasih.